Oh, ini Pak Ustadznya nih. Ini Pak Ustadz Dasat Latifnya. Subhanallah, Pak Ustadz. Boleh nggak salaman sih, Bos? Salam. Ayam ada ayam geprek. Masyaallah, Pak Ustadz itu. Safari dakwah yang pada hari ini dalam rangka memperingati
Maulid Nabi tanggal 28 yang kalau tidak salah, dan Hari Santri Nasional pada jatuh pada hari ini. Setelah itu baru sambutan ketua panitia, penampilan silat ya, tapak suci dari Mas Rizal ya. Setelah itu baru acara kita tentu tausiah dari Ustaz, tanya jawab, dan mungkin nanti ada sedikit tanya lelang gitu ya, nanti seperti apa tinggal menyaksikan saja gitu. Seperti itu. Baik, untuk wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bersemua dapat berkumpul bersilaturahim untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada manusia terbaik, kecintaan kita kepada uswatun hasanah yang semoga kita senantiasa dapat meneladani semua segi kehidupan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya langsung saja mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sudah meluangkan waktunya dari kemarin dari Osaka, dan terima kasih juga kepada KMII dan KBRI dan seluruh staf jajarannya yang ataupun yang mewakilinya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pendukung acara kegiatan khususnya yang ada di Tokyo dan umumnya yang ada di wilayah Jepang untuk mengadakan acara ini. Dan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ustaz apabila dari kami banyak kekurangan dalam menjamu Ustaz. Mohon dibukakan pintu maaf juga. Dan kepada seluruh jemaah juga mohon maaf bila ada kekurangan untuk memfasilitasi kegiatan acara ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari saya sekian, karena tidak Ustaz sudah lama menunggu juga, dan jemaah juga ingin mendengarkan ceramah Ustaz yang luar biasa. Mungkin sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhaqum mirabbika fala takunan mutarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian kata Allah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata saat saya mengaji seperti ini, banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa, setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone.